بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Apa makna perisai? Perisai ini maknanya alat untuk kita menahan diri daripada dikacau, diganggu, gugat oleh manusia, oleh jin, oleh syaitan, semua benda. Hak besar sekalinya, hak tak nampak tu lah. Apa dia tak nampak? Syaitan. Kalau orang, okay, badi kuat dengan kita, ya. Ya. Mungkin kuat kita pada dia. Tapi kalau mari benda tak nampak, dia koket dalam hati kita, ni payah nak hambat atau tak boleh. Kecuali dengan kita buat perisai, perlindungan, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan pelajaran kita, iaitulah dalam bab bacaan yang ke-17, yang ke-17, doa ketika rukuk. Doa ketika rukuk. Jadi sebelum berdoa ni, banyak kita perhatikan orang-orang yang sembahyang waktu rukuk tu banyak salah. Ada yang duduk terlebih tinggi gitu. Tak boleh. Ada yang kepala dia turunlah ke bawah. Pun salah. Naknya sama gini, sama. Macam mana nak sama? Allah Ta'ala buat molek dah. Saiz kita ni cantik dah. Tangan kita kena letak di mana? Atas kepala lutut. Letak tangan atas kepala lutut. Kemudian belakang tu lepas. Biar dia betul gini. Kalau kamu belok gitu, dia jadi macam belakang kurau. Tak comel. Dia nak lepas. Belakang kita tu kita lepas. Mana biar tulang tu pergi straight betul. Dia panggil 90 darjah. Dia punya bengkok 90 darjah maknanya belok. Siapa ulama kata noknya biar belakang tu kalau orang panggil tak air, tak terupa. Itu sama tu. Cuba perhati balik. Perhati macam mana kita nak dapat apa ni 90 darjah yang sempurna tu. Kalau betul kita rokok betul-betul 90 darjah yang dikendaki tu, kita akan terasa. Orak-orak kita di kaki, terik. Orak kita di betis, terik. Orak poha, terik. Maknanya, orak tu bergerak. Mana dia tarik benda tu. Barulah dia jadi terapi, dia panggil. Ilo ni istilah orang sakit-sakit orak ni, orang tua-tua. Dia panggil terapi. Terapi tu macam kena urut. Jadi semaya ni selain daripada kita dapat yang rohaninya, kita dapat juga yang fizikalnya, secara jasmaninya, dapat kita berterapi dengan solat. Tapi jangan niat nak terapi, niat ibadat kepada Allah SWT. Kalau niat nak terapi, tak jadi pula. Ha, gitu. Jadi bila itu rukuk. Bila kita dah rukuk, kita nak baca apa? Ha, baca. Subhana Rabbiyal Azim. Ikut dia baca. Subhana Rabbiyal Azim. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم berapa kali kena baca? 3 kali. Tengok muka surat 46, muka nota kaki 46, dia kata hadis ini diriwayat oleh Ahlus Sunan. Sunan yang dan ditambah dengan Imam Ahmad. Ada lagi tambahan dalam riwayat yang lain, wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang selalu kita baca mungkin, yang kita dah hafal daripada kecil lagi. Siapa ke hari ini subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maknanya kita boleh baca dua-dua. Subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi mengikut sebagian ulama mengatakan tambahan wa bihamdihi pun tambahan yang boleh diterima dari sudut sanadnya. Apa makna subhana rabbiyal azim? Maknanya maha suci Tuhanku yang maha agung. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi arahan kepada sahabat dia, bila apa ni ketika rukuk, fa'azimu fihi rabb. Waktu rukuk adalah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Karena itu kita kata subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim.
Jadi banyak kelebihan-kelebihannya. Bila kita sebut tentang Subhan Rabbil Azim, kita waktu tu kita tengah rokok. Pasal itulah kita tak boleh rokok kepada makhluk. Macam kalau kita nak hormat kepada orang, orang besar mari kampung kita, nak hormat ke dia tu, jangan sampai kita terbongkok sampai ke rokok. Ha, maka itu haram. Rokok ni hanya boleh kepada siapa? Kepada Allah. Setengah manusia ni dia melampau. Bila hormat sangat kau ni siapa terbongkok, nak bersalah apa kena bongkok, kena itulah. Ini permainan orang-orang Rom dengan Farisi zaman dulu, bukan orang Islam. Orang Islam dia tak rokok, tak rokok. Apalagi sujud pada orang lah, sama sekali tidak. Itu bacaan yang pertama kita kena baca, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah daripada segala kekurangan. Al-Azim, yang Maha Agung. Allah SWT Maha Agung mana? Maha Besar, Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Jadi bila tengah kita rukuk dalam keadaan kita menghinakan diri pada Allah Ta'ala, kita mengiktiraf, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Bacaan yang seterusnya, ikut baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafir li. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafir li. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafir li. Ingat dekah? Boleh teh baca? Boleh terah? Kau tak boleh lagi? Kena ingatlah. Maya ni terus buat. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafir li. Tak ingat lagi tu. Cuba ingat masuk dalam hati sikit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Pasal tu orang yang hafal doa-doa dia boleh semaya lama, boleh rukuk lama. Kalau pergi semaya terawih di semaya tahajud di Mekah Masjid Haram, oh lama dia rukuk dia tu, sampai kita nak terjatuh kalau orang tak biasa. Tapi kalau kita ingat doa, kita tak rasa lama. Sekejap bangun dah imam. Tapi kalau duduk cokoh saja situ, oh lama, puas mikir. Orang lain duduk munajat, kita duduk marah untuk email. Lama untuk email, tak bangun-bangun lagi. Ha, jadi salah-salah. Apa dia makna? Maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Dan segala puji untukmu. Allahumma ufili, ya Allah, ampunilah daku. Ha. Jadi ceritanya, ada riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ummul Mukminin kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa kana yuwazib ala hadha doa. Mana sentiasa baca doa ni? Di mana? Dalam rukuk. Ha, tanda dalam kitab kita. Nabi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca doa ini dalam rukuk dia. Bila dia baca ni, waktu turunnya ayat Quran iza jaa nasrullahi wal fath. Waktu tu ayat Quran iza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah faham. Nabi dia tak, kalau dia tu ayat tu satu benda, dia tak tengok dengan sebelah mata, dia tengok dengan dua mata dia. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ayat Quran ini menunjukkan bahawa bantuan Allah Taala telah mari dan kota Mekah akan diambil. Bila Mekah sudah diambil, berapa tahun perjuangan Nabi kita nak dapat balik Mekah? Berapa tahun? Sebelum hijrah, 13 tahun. Lepas kita hijrah, tahun yang ke-8, barulah Nabi kita boleh ambil Mekah. Maknanya Mekah telah dikuasai oleh golongan kafir, kufar, musyrikin, selepas Nabi kita dakwah mereka 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Pasal itulah kita pendakwah ni jangan mudah duka cita. Jangan mudah putus harap. Eh aku ni banyak tahu dah dakwah ni tak dapat-dapat. Nak Nabi kita nak boleh balik Mekah berapa tahun? 20 tahun. Bila dapat, bila tu ayat qura iza ja'a nasrullahi wal fath. Sahabat-sahabat gembira.
Karena Allah Ta'ala bagi pertolongan dan pembukaan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi Nabi SAW, dia faham bahawa apabila datang pertolongan Allah, Mekah sudah dapat, pertolongan Allah Ta'ala sudah datang, ini menunjukkan bahawa sudah hampir kepada ajalnya SAW. Supaya kita panggil orang buat rumah kita, ibaratnya. Kalau siap rumah tu, kaya duduk lagi situ. Tak duduklah tu dia nak duduk ya. Jadi Nabi ni seolah-olah Allah Ta'ala kirim mari atas dunia ni sebagai Rasul, kerja dia ya, membawa khabar gembira dan beri amaran kepada orang kafir. Bila dah selesai dah, dapat dah negara dan sempurna dah Islam ini, maknanya Nabi kata selesai dah kerja aku, mana nak mati dah, nak wafat. Maka Nabi SAW sentiasa membaca doa ini sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ta'awwalul Quran. Allah Ta'ala, Nabi kita ta'wil Al-Quran. Mana ta'wil? Tafsir ayat Quran ni. Ayat Quran mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mujilah Tuhan kamu, bersihkan Allah Ta'ala dengan memujinya, wastaghfir dan minta ampun. Jadi pas satu Nabi kita dalam doa ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dia puji Allahumma ufilli. Nah, inilah di antara doa yang kita tak baca. Kita duk baca subhanarabbiyal azim. Kau nak cukup 3 kali pun laju-laju ya dak. Express main-main. Kadang-kadang senapahnya buat dia. Lah. Ini doa. Ini permintaan kita, rayuan kita kepada Allah Subhanahu taala biar Allah Taala ampun dosa kita. Jadi maka dengan hadis ini, dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca doa ni, kata ulama, ini menunjukkan bahawa boleh kita baca doa dalam rukuk. Tanda situ, hadis ini dalil boleh membaca doa dalam rukuk. Sebab apa? Jadi karena Nabi kita doa, Allahumma ufirli. Allahumma ufirli itu maknanya ya Allah ampunkan dosa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meletak satu bab dalam kitab dia As-Sahih, kitab yang kita belajar mukhtasar dia tu. Imam Bukhari telah masukkan satu bab dalam kitab dia, babud du'a fi ruku', bab berdoa dalam rukuk. Maknanya dalam waktu rukuk boleh berdoa. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, sewaktu mentaklikkan, membuat penjelasan ataupun huraian kepada bab Bukhari ini, dia kata hikmah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebut doa dalam rukuk ni sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu kepada, ada sebahagian ulama mengatakan makruh doa dalam rukuk. Ada ulama kata dalam rukuk tak boleh doa, kena tasbih sahaja. Doa dalam sujud. Ha, jadi Imam Bukhari letak bab, babu ad-du'a fi rukuk. Bab boleh berdoa waktu rukuk. Jadi kata ulama, tujuan adanya nak isyarat kepada ada sebagian ulama seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala yang menganggap berdoa ketika rukuk ini makruh. Mana dalil dianya? Dalilnya fa'amar rukuk fa'azimu fihi rabb. Nabi SAW bagi tahu ketika rukuk maka besarkan, agungkan Allah. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Waktu sujud adalah kamu bersungguh-sungguh berdoa. Faqaminun an yustajabu lakum, maka hak kuat bahawa kamu akan diperkenankan doa dalam sujud. Jadi kata ulama, wala macam mana pun, Imam Bukhari dia faham dengan hadis ini boleh kita berdoa dalam dalam rukuk. Jelas kepada kita kesimpulannya, tidak makruh doa dalam rukuk. Kalau kita jumpa dalam kitab mana-mana ada sebagian ulama yang menyebut sedemikian, maka jawabnya telah dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bahawa tidak timbul perkara yang tersebut. Baik, kita baca doa yang seterusnya. Masih lagi doa dalam rukuk, ketika rukuk. Subbuhun quddus rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddus rabbul malaikati warruh.
Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maknanya Maha Suci Allah dari segala keaiban. Mana Maha Suci Allah daripada segala benda yang aib, yang celah, tak ada. Yang Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala Quddus, Maha Suci Allah Tuhan Malaikat dan Tuhan Ruh. Jadi dua-dua ni Allah Taala sebut di sini, Tuhan Malaikat dan Tuhan Ruh. Ini di antara doa yang kita baca. Baca ke tak baca dari rukuk? Baca. Kau baca lain. Subuhun Quddus Rabbul Malaikat, baca ketika mana? Ketika terawih awak kita ni tak? Waktu terawih dia baca. Waktu dalam doa, dalam rukuk, tak baca. Tukar tepat. Mungkinlah orang-orang tua kita rahimahullah ta'ala, dia tahu doa kita ni tak reti nak doa dalam rukuk. Jadi dia buat lepas maya. Baru boleh ajar dalam rukuk nak ajar macam mana. Agaknya lah tu. Agaknya. Wallahu'alam. Bacaan yang seterusnya iaitulah Subuhun Quddus Rabbul Malaikat Warruh. Rabbul Malaikati Warruh. Jadi Tuhan Malaikat dan Tuhan dan Ruh. Ruh di situ apa dia? Maksud dia Ruh. Jadi ulama kita bahas di sini. Maksud Ruh di sini, ada yang mengatakan iaitulah Jibril alaihissalam. Malaikat itu malaikat. Jibril malaikat ke tidak? Malaikat. Tapi disebut nama dia kerana apa? Nak wayak kelebihan Jibril. Jadi, qila kata ulama, sebahagian ulama mengatakan Ruh di sini dengan makna Jibril alaihissalam. Tujuan dia sebutnya kerana apa? Walaupun Jibril ini termasuk dalam malaikat, tujuan disebut nak tunjuk kepada kita betapa tingginya kedudukan Jibril alaihissalam. Sebagaimana dalam ayat lain, tanazzalul malaikatu warruh. Bila? Malailatul Qadar. Ruh tu maksudnya Jibril mari. Jangan ingat ruh tu berlaku mari malam tu. Jadi orang kita sekarang ni banyak dipanggil tafsir-tafsir. Dipanggil tafsir batini, tafsir secara batin, tafsir secara apa ni, ruh, macam-macam benda yang tafsir-tafsir yang boleh menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Jadi itu di antara tafsiran ruh. Bacaan yang seterusnya, Allahumma laka raka'tu wabika amantu walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Apa dia makna pula tu? Ya Allah, kepadamu aku rukuk. Jadi waktu kita rukuk, kita mengaku ya Allah, kepadamu lah aku rukuk. Dan denganmu aku beriman. Mana dengan Allah Ta'ala ni, kita beriman dengan adanya Allah, kuasa Allah. Kepadamu aku berserah, telah tunduk khusyuk.
Beki kita kita tu. Kha dia tu titik atas kha, khusyuk. Dia jadi co pula tu. Jumpa tak? Telah tunduk khusyuk. Titik dia tu atas. Atas jadi kha. Tunduk khusyuk kepadamu pendengaranku. Jadi pendengar aku tunduk. Penglihatanku, akal fikiranku, tulang dan urat sarafku, dan segala yang terdiri dengan kakiku. Jadi semua benda ini, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula-mula start dia sebut sam'i dulu. Lepas tu wabasari. Pasal apa dia sebut dua kali ni? Ha? Sebabnya mata dengan telinga ni di antara benda yang penting sekali. Karena orang ni tengok, orang ni dengar. Jadi kalau kita tengok semua anggota yang disebut itu ada perannya masing-masing. Ha, sebut muh. Muh tu apa? Ha? Basari, penglihatan, akal fikiranku itu muh. Wa azmi, tulang dan orak sarahku. Jadi semua benda ni tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan yang ke-37, Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maksudnya Maha Suci Tuhan yang punya kekuasaan dan kerajaan dan kebesaran dan keagungan. Mana kita puji Allah Ta'ala? Dalam kita rokok, kita puji Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran, keagungan, kehebatan. Segala bendanya duduk di siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada itulah kalau kita ni, tak tahulah istilah orang Melayu ni kadang-kadang melampau sangat. Yang amat berbahagia. Amat berbahagia. Kita mana tahu berbahagia. Boleh jadi dia turun rumah tadi nyepeko dengan lesu kau bini, tak tahu dah. Jadi dia amat bahagia, bahagia apa duk baloh gitu. Tapi itulah nama-nama yang dia tunjuk melampau hulu sangat dia punya istilah. Jadi benda-benda yang hulu yang besar-besar gini sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita boleh buat. Sami apa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita giltok ke manusia jadi letihlah dia. Jadi habislah di kita yang ke-18, doa ketika bangun dari rukuk. Doa ketika bangun dari rukuk yang dikenali dengan nama i'tidal. Dengar baik-baik ni. Bangun dari rukuk tu nama apa? I'tidal. I'tadala maknanya betul balik. I'tidal itu maknanya betul balik belakang kita yang kita bengkok 90 darjah tadi. Jadi kita baca bila kita bangun daripada rukuk, baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Oh, ni biasa baca tak? Kau tak baca juga ni? Selalu baca. Maknanya Allah telah mendengar orang-orang yang memujinya. Allah telah mendengar orang-orang yang memuji dia. Jadi kita kena puji. Siapa dia muji? Tadilah. Kan kita dari rokok ni semua ayat-ayat kita baca puji Allah Ta'ala. Puji ke tak puji? Jadi bila kita nak bangun kita bawa ayat. Imam bagi tahu Sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum baca Rabbana walakal hamd hamdan kathira طيباً مباركاً فيه. Ha,
kena baca ni ni. Biasa kita baca sekerak je tu. Biasa sekerak atau sekerak baca? Ha? Rabbana walakal hamd. Malah ni kena tambah sikit. Hamdan kathira. Tayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathira. Tayyiban mubarakan fi. Makna dia, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, bagi engkau segala pujian. Pujian yang banyak, hamdan kathira. Pujian yang banyak. Tayyiban, elok. Mubarakan fih. Dan mengandungi keberkatan padanya. Ha, jadi, cerita dianya ada cerita ni. Cerita dianya, ada seorang sahabat, dia semaya. Seorang sahabat dia semaya. Bersama dengan sahabat lain belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita kata sami Allahu liman hamidah. Jadi orang sana pun jawab. Rawi hadis ini. Dia kata apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia katalah gitu. Jadi bila selesai maya sudah salat, Nabi kita tanya. Nabi kita tanya, siapa dia baca sana? Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihin. Siapa tanya? Siapa baca sana? Sedak soalan dia. Mana Nabi kita dengar orang itu baca. Dia kata apa? Apa yang dia kata? Kata Nabi SAW, aku tengok bid'atan wa salasina malakan. Lebih daripada 30 orang malaikat. Ia bertadiruna. Ha. Duk berebut. Pakat nak tulis. Nak berebut nak tulis. Pahala kepada orang ni. 30 orang malaikat lebih. Berebut nak tulis. Ni. Bacaan yang telah dibaca oleh sahabat sana. Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban. Kathiran. Rabdan hamdan tayyib hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. 30 orang lebih malaikat berebut pakat nak tulis. Jadi ada setengah orang ni dia waktu ambil hadis cerita ni dia kata tak apa kita nak baiki. Tak apa kita nak tambah baca-baca walaupun Nabi tak tambah. Dia dalil dengan hadis ni lah. Hadis ni. Pasal sahabat ni tambah Nabi tak marah. Kata di ulama-ulama hadis dia kata wahadal iqrar ya Nabi kita boleh buat macam ni khasun bi zamanihi, khas dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lepas zaman Nabi sempurna dah Islam ni, tak payah tambah-tambah lagi lah. Kita baca mengikut hak Nabi kita baca cukup. Lama dia kata tak apa ambo tambah pun muka sahabat tambah juga setara kalau kita dengan sahabat. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, waktu itu waktu perundangan masih dibuat. Jadi bila Nabi kita ikrar, Nabi kita tak larang, maknanya benda tu jadi amalan yang diterima. Ada yang Nabi kita larang, ingat dah dulu. Hak sahabat tu tukar di antara Nabi dan Warasulah tu. Nabi, ya. Nabi kata Nabi. Orang tu gitu kat Rasul. Nabi kita larang balik. Lah, Nabi kata. Wa nabiyika allazi arsal. Dengan Nabimu. Ha, beza. Ada tempat yang Nabi kita larang dan ada tempat yang Nabi kita ikrar. Jadi kata ulama-ulama hadis mengatakan ikrar lagu ini boleh diterima di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hak orang lain lepas pada zaman Nabi mengaku tak apa kita tambah walaupun Nabi kita tak baca berdasarkan kepada hadis ini. Ha, itu perbahasa kita kena hati-hati. Kena hati-hati bukan semua yang kita kuat tu boleh ditambah. Itu satu. Tanda situ. Maknanya cerita hadis ini bila Nabi kita dengar sahabat ni baca, Nabi kita ikrar, Nabi kita benarkan bacaan tersebut. Dan Nabi kita ayatnya lebih daripada 30 malaikat berebut nak tulis apa yang dibacanya. Satu lagi.
tentang Rabbana walakal hamd. Di sini ada 2-3 riwayat. Rabbana walakal hamd. Ada kalanya Nabi kita baca Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi semua riwayat ni kata di ulama Rabbana walakal hamd, yang banyak riwayatnya ada waw. Yang riwayat yang banyaknya ada waw. Rabbana walakal hamd. Ha, jadi ada yang mengatakan tidak ada waw. Rabbana lakal hamd. Jadi yang sabit tanda situ. Yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan dia selepas daripada rukuk ni ada 4 jenis. Ada berapa jenis? 4 jenis. Tulis baik-baik. Dia kita suruh bawa pen, suruh bawa buku. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Itulah riwayat yang paling banyaknya. Apa ni? Rabbana walakal hamdu. Ada waw. Ada yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Tak ada waw. Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi tiga-tiga ni semuanya dalam riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Dalam Bukhari belakang. Yang keempat, dalam Bukhari juga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Maknanya, kalau kita baca salah satu daripada 4 ni, boleh berlaku. Kita kata, Sami'allahu liman hamidah. Kita baca, Rabbana walakal hamd. Jadi, rakaat yang kedua pula, Rabbana lakal hamdu. Rakaat yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rakaat yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi empat-empat ni semuanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya dalam riwayat dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Jadi kata di ulama, yang afdal yang baiknya kalau kita boleh tanwi', mana kita boleh tukar-tukar. Sekali ada waw, sekali tak ada waw. Ha, gitu cerita dia. Ingat atau tak ingat? Ada berapa bacaan sini? 4 bacaan. Rabbana walakal hamdu. Ini yang paling banyak. Rabbana lakal hamdu. Tak ada waw. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ha, ingatlah tu tak? Maknanya empat-empat ni sabit. Sabata. Sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita baca. Yang pentingnya tambahan tu belum kita baca lagi, kena baca. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tak ingat. Tak boleh start dah malam ni. Kena mula dalam ni pagi. Kena belajar kan ni. Itu di antara bacaan. Kemudian kita kena ingat. Ada satu lagi peringatan yang perlu diingat, iaitulah tentang bacaan ni. Bacaan dan rukuk ni Subhana Rabbiyal Azim atau kita tambah bihamdi, hendaklah dibaca 3 kali. 3 kali. Maknanya jangan kita nak ekspres lah. Nabi kita baca sini salasan, maknanya 3 kali baca. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, 3 kali. Lepas tu kita tambah dengan bacaan-bacaan yang lain. Ataupun kalau kita tak nak tambah, maknanya kita bangun i'tidal lepas pada kita baca 3 kali yang sempurna. Jangan duk ekspres, tak payah. Bacaan yang seterusnya dalam kita masih lagi dalam bacaan kita di ketika bangun dari rukuk, ketika i'tidal dia panggil. Mil as-samawati wa mil al-ard. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du
ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'tait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Tak apa laju tu pun Dah tak aja kata ni. Tak aja kata dia pelik lalu. Baca baik-baik dan kita cuba. Cubalah. Seboleh mungkin insya-Allah Taala berusahalah, biarlah. Sebelum kita mati ni ada kita puji Allah Taala dalam kita duduk sembahyang. Ikut baik. Mil as-samawati wa mil al-ard. Wa ma bainahuma. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majd. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Makna dia aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan bumi. Ha, itu makna kita puji Allah Taala sepenuh langit dengan bumi ini. Banyaklah. Dan segala yang ada di antara keduanya. Dan sepenuhnya engkau kehendaki dari sesuatu selepas itu. Tuhan yang berhak dipuji dan yang mulia. Inilah sebenarnya yang berhak dikatakan oleh hamba. Dan kami semua bagi engkau adalah hamba. Ya Allah, tiada yang dapat menegah sesuatu yang telah engkau berikan. Tengok. Kalau kita faham ini, tak selesai masalah kita. Tidak ada sesuatu yang dapat menegah apa yang telah engkau berikan. Dan tiada yang mampu memberi sesuatu yang telah engkau tegahkan. Mana kalau dia Tuhan tak nak bagi kepada kita, kita usaha setara mana pun tak dapat. Ha, siapa tak semaya, tak ada nak semaya jemaah kerana nak jadi kaya. Dia Tuhan tulis tak kaya, apa situlah dia. Dan tidak bermanfaat orang yang mempunyai kelebihan harta, keturunan, kekuasaan dengan kelebihannya itu daripada kekuasaan engkau ya Allah. Jadi tak ada orang yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara bacaan-bacaan yang kita kena baca apabila kita duduk di waktu i'tidal. Waktu mana? Duduk selepas daripada rukuk. Ha, jadi boleh baca tak dibaca? Kena bolehlah. Cuma satu lagi perbahasan ulama tentang Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
Jadi apakah kita kena kata juga, makmum kena kata waktu waktu kita sembahyang sore? Tak timbul masalah. Waktu sembahyang sore memang kita kena baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Betul tak? Tapi waktu sembahyang berjamaah, kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum kena kata sami Allah juga ke? Ke makmum jawab rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ha, macam mana? Di sini ada perbahasan ulama. Ha, tulis baik. Yang pertama, kata al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia syarah kepada Sahih Muslim, yang syarah kepada hadis ini, dia kata sunat likulli musallin. Sunat bagi setiap musalli, orang semaya itu, imamnya, makmumnya, semaya sorenya, dia kata sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, ataupun rabbana walakal hamdu. Sunat. Jadi bagi Imam Nawawi, dia inilah yang dia pakai dalam mazhab Syafi'i, makmum kata juga sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Jadi dia jamak di antara sami Allahu liman hamidah dengan rabbana walakal hamdu. Jadi setengah lagi sebahagian ulama mengatakan tak perlu jamak di antara duanya. Jadi bila imam kata sami Allahu liman hamidah, makmum kena kata rabbana walakal hamdu hamdan kathiran. Ha, boleh balik, nak suruh ingat ni, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kalau kita ulang tengah belajar ni pun 10 kali tak ingat, lepas ni boleh baca lah tu. Ya, jadi sebagai ulama mengatakan tidak payah kita ulang. Jadi kalau kita tak baca pun tidak menjadi kesalahan. Walau macam mana pun, perkara ini adalah perkara yang luas. Mana sebagai Imam Nawawi kata sunat kita jamak di antara sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Tapi kalau kita terus je, bila imam kata sami Allah liman hamidah, makmum kata rabbana walakal hamdu. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan idza qala al imam sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi bila imam kata sami Allah liman hamidah, arahannya kepada makmum, mung kata rabbana walakal hamdu. Jadi ayat Quran ini, hadis ini khas kepada orang yang jadi makmum. Wallahu ta'ala alam. Walau macam mana pun, tak perlulah kita duduk berkelahi dalam masalah ini. Itu satu perbincangan yang dibahaskan oleh alim ulama kita. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab doa sujud, doa ketika sujud insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.